Ya itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan sih terakhir kan jadi Pak terakhir. Ada hal yang kita yang pertama perputaran dari yang dulu 800 miliar dalam 8 tahun sudah melompat menjadi 244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail, bukan memberikan apa bantuan, enggak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng. Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel, di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi bisa dapat Nobel kalau diajukan 15,2 juta triliun nasabah dan triliunnya 244 triliun. Ini sebuah jumlah yang tidak kecil. Ya. Untuk target anggaran tahun ini berapa yang diserap, Pak? Target anggaran PNM yang mau disalurkan oleh PNM, target? Ini yang jelas permintaannya berapa dari PNM selalu siap. Kalau memang kurang, kayak dulu 2020 ya, kita suntik 2,5 triliun. Tapi ini kan gelindingan ini yang menjadikan semakin membesar. Ya. Pak, istilahnya Pak terkait Kepres Pak Menko Polhukam, kemarin kan Bapak menunjuk Pak Tito sebagai PLT Menko Polhukam, Pak. Iya, Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, dulu sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga enggak ada. Tidak ada, saya kira enggak ada masalah. PLT bakal ada definitif enggak, Pak? Bakal ada definitif enggak Menko Polhukam? Ya, nanti dilihatlah. Kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Tapi yang sudah menyiapkan itu. Sosok definitif itu, Pak? Ya? Sudah menyiapkan sosok definitif itu? Secepatnya. Dari non-parpol apa dari parpol, Pak? Gimana, Pak? Tokohnya dari non-parpol apa dari parpol? Oh, dari non. Pak Jokowi, selamat juga besok yang akan jadi cepat terakhir. Ada hal-hal yang ditekankan. Kampus makin banyak mengkritisi, Pak. Ya itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya. Pak Jokowi, harapan depan sih terakhir kan besok jadi cepat terakhir. Ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang apa? Yang apa ya? Yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.